wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intabir Asyar, NIM 17 OSP 225. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizli, NIM 17 OSP 262. Kami di sini akan membuat video tentang program sortir logam dan non-logam. Saya sendiri akan menjelaskan tentang CX Designer-nya, sementara teman saya akan menjelaskan CX Programmer. Selanjutnya, langsung saja kita akan menuju ke programnya. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat leader dari program kami, yaitu menyortir logam. Pertama kita membuka aplikasinya, yaitu CX Programmer. Kita pilih file new, dan ini kita pilih tipe CPI CP1L dan setting CPU tipe yaitu L, dan kita klik OK. Pertama kita buat simbol. Ya, inilah simbol yang kita buat. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke section 1 untuk membuat leadernya. Thank you.
mulailah program yang sebuah, selanjutnya kita akan merunding program ini. Apakah berjalan? Selanjutnya kita kontrol sequence. Sensor ini logam, maka motor tiga akan jalan dan motor satu di sini berfungsi untuk jalan terus. Setelah itu tadi program yang saya buat berikutnya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu menjelaskan AMI-nya. Aplikasi CX Designer.
kita berikan label. Selanjutnya kita akan mengisikan alamat.
Selanjutnya kita akan coba running aplikasinya. Simulator. Ya, di sini sudah ada programnya. Klik run, maka konveyor satu akan nyala. Kita tekan tombol logam, maka motor konveyor 2 akan menyala. Ketika kita tekan motor konveyor sensor non logam, maka motor konveyor non logam akan menyala. Untuk menghentikan program, kita tekan stop. Ya, demikian itulah tadi penjelasan CX Designer tentang sistem kontrol sortir logam dan non logam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi video tentang sortir logam dan non logam yang sempat kami jelaskan, di mana ada terdapat CX programmer dan CX designernya. Apabila terdapat ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.